my feet. Step in style. Walk in wellness. Silakan. Ini apa alasannya Bapak di jadi pimpinan MPR, Pak? Ya, alhamdulillah kami mendapatkan penugasan untuk menjadi salah satu pimpinan MPR RI dari Pak Zulkifli Hasan. Ya, ini merupakan amanah yang perlu kita jalankan. Ya, mudah-mudahan apa yang telah diberikan amanahnya bisa kami jalankan sebaik-baiknya. Karena memang PAN memiliki jejak kepemimpinan MPR, Pak Zul pernah menjadi ketua MPR, Pak Amin Rais menjadi ketua MPR, ya, dan setelah itu kita memiliki pimpinan MPR juga. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh pimpinan sebelumnya bisa kami teruskan secara lebih baik lagi. Terkait kabinet Pak Prabowo ini kan isunya Pak Zul bakal jadi mendak lagi dan wamendaknya Eko Patrio ini. Waduh, saya terus terang saya nggak tahu. Itulah pembahasan yang langsung dilakukan antara Pak Zul selaku ketua umum kami dengan Bapak Presiden terpilih. Gitu. Jadi itu adalah beliau-beliau yang paling mengetahui. Bocoran sedikit dong, berapa jatah kursi buat Pak? Itu terus terang itu adalah kewenangan Pak Zul untuk menyampaikan. Jadi saya dalam kesempatan ini yang mohon maaf, tetapi tentu PAN berharap akan berpartisipasi secara signifikan di dalam pemerintahan. Harapannya dapat berapa kursi? Harapannya ya kita berpartisipasi secara sangat signifikan ke depannya. Mudah-mudahan itu akan bisa terrealisir. Gitu. Tapi lebih dari 3, Pak? Saya belum tahu dari segi angkanya, nanti Pak Zul yang akan menyampaikan. Ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Selamat, Pak. Selamat berdiri. Selamat berdiri. Selamat berdiri.